Ya, Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuannya. Pasangan Idris Bila dan Amar Zuni kini tengah menghadapi cobaan berat. Padahal saat menikah pada awal tahun ini, kondisi tampak berjalan lancar. Idris langsung mengandung buah hati mereka tanpa perlu menunggu lama. Tak hanya satu anak, melainkan dua anak sekaligus alias kembar. Kebahagiaan keduanya pun semakin tak terbendung. Hari demi hari mereka lalui dengan tidak sabar karena ingin segera bertemu anak-anaknya. Sebelum melanjutkan videonya, silakan klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya guys. Melalui media sosial, Idris dan Amar kerap mengunggah persiapan untuk menyambut kelahiran anak mereka. Salah satunya adalah membeli rumah mewah yang kini mereka tempati. Diharapkan kelak anak-anak mereka bisa tinggal dengan nyaman di sana. Namun takdir berkata lain, bak petir di siang bolong, mendadak impian Idris dan Amar harus pupus kini. Untuk menyambut kelahiran anak kembar, pasangan ini telah membeli rumah baru hasil kerja keras keduanya. Idris dan Amar berharap anak-anak mereka bisa tinggal di sana dengan nyaman. Namun takdir tak dapat ditolak. Kedua anak mereka yang bernama Ayora dan Ayona telah meninggal sebelum sempat menginjakkan kaki di sana. Dilansir dari laman Detik, Idris dan Amar memutuskan untuk mengubur ari-ari anak kembar mereka di rumah baru. Tak hanya itu, lokasi penguburan itu pun direncanakan akan dijadikan monumen agar mereka bisa selalu mengingat Ayora dan Ayona. Kapanpun mereka rindu pada anak-anaknya, mereka bisa mengirim doa di depan monumen tersebut. Kini Idris dan Amar telah merelakan kepergian anak kembar mereka. Pasangan ini yakin bahwa Tuhan telah memberi tempat terbaik bagi Ayora dan Ayona di alam sana. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk anak-anak mereka.